pasang ya, nyiapin dilem-dilem seperti ini. Udah kita lem semua. Nah ini di sini juga udah kita pasang knalpotnya. Kemudian ini ada karet udah kita pasang juga. Ini tinggal kita tempelin aja seperti ini guys ya. Tapi sebelum itu kita solderin dulu ini dinamonya supaya gampang gitu masangnya. Terus tinggal kita bikin kumparan pemanas kapasnya ya, menggunakan ini dia guys, menggunakan kawat solder. Oke, langsung aja kita buat guys.